Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kreasi anak bangsa yang nggak ada habisnya. Kreasi anak bangsa ingin mereview beberapa produk kreasi anak bangsa yang dulu pernah saya review. Kini saya mau review kembali karena ada model, gaya dan karakter. Jadi saya kenalkan lagi. Sebenarnya sudah saya kenalkan di beberapa video yang lalu ya. Di antaranya burung perkutut juga saya sudah kenalkan, burung tekukur juga sudah, punai juga sudah. Ini kita mengenalkan cuma model-model dan karakternya saja. Di mana kita buat ini ada berapa ekor ya? Ada kurang lebih 25 atau 24 ekoran nih, kurang lebih ya. Dari jenis perkutut, tekukur, dan punai. Saya mulai untuk mereview itu untuk jenis dari atas dulu ya, biar lebih enak kita kenalkan dari atas, dari burung perkutut. Di sini burung perkutut seperti ini teman-teman nih. Nah, burung perkutut seperti ini. Replikanya dia untuk di bagian badannya ada agak sedikit ada coklat-coklatnya sedikit. Di bawahnya juga ada sedikit putih dikit ya. Ini bahan full karet elastis. Oke, ini untuk modelnya berdiri sedang di pohon ya. Satu lagi ya. Yang ini modelnya sedang nengok sedikit. Nengok sedikit dikit ke arah kanan. Ini kanan saya nih. Oke, modelnya agak sedikit tegak. Yang tadi sedikit nunduk yang ini ya. Satu lagi perkutut sedang santai. Lanjut lagi untuk jenis modelnya. Ini tinggal tegak lurus nunggu temennya. Nah, yang ini rada nengok sedikit, terlihat dari sini ya ke arah kanan saya. Ini tampak depannya. Nah, tuh udah bunyi tuh. Hasil pikat tuh. Lagi, kita lanjutin lagi. Nah, yang ini tampak jelas sedang nengoknya ya ke arah ke kanan. Nah, tadi ini lewat nih, ini nengok juga nih teman-teman nih, nengok tadi ke kanan, ini ke arah kiri ya, tadi ke kanan, ini ke arah kiri, sedang nangkring ini modelnya. Untuk bagian bawah atau kakinya ini untuk dijepit di pohon ya. Kita lanjut ke burung tekukur ya. Burung tekukur yang ini sama dengan perkutut, banyak sekali model. Oke. Sama untuk model kakinya. Untuk yang membedakan di bagian ini ya, dasarnya belakang ini untuk bulunya lebih besar dan lebih kecoklat ke atas. Untuk bahan full karet elastis semuanya. Ya, untuk di bagian matanya kita sudah buat manik-manik mata. Sama dengan yang ini ya teman-teman, kita nggak terlalu banyak mengenalkan karena di video yang lalu juga sudah saya kenalkan. Cuman model-modelnya saja yang saya kenalkan. Seperti ini teman-teman. Nah, modelnya karakternya hampir sama sih, cuman beda agak nengoknya aja. Kayak sepertinya agak nengok nih. Kalau kita pandang dari depan tuh nengok. Mantap dah. Ini biangan nih. Anak mana yang pesan? Bak kekecilan katanya. Kita buat lebih besar sedikit. Biar kelihatan kayaknya. Nah, ini agak sedikit tegak lurus nih. Oh, jatuh ke sana. Nah, agak sedikit tegak lurus nih dia. Kalau kita gitu agak sedikit ngangkat dia, Pak. Kepala. Banyak sih model, teman-teman. Jadi kita mau model bagaimanapun juga ada gitu di saya lengkap. Nengok sedikit ke arah kanan. Nah, ini tegak ke arah kanan dikit doang. Ini tegak lurusnya. Kita lanjut nih untuk punai daun ya. Ini yang cowoknya atau dia punai jantan. Ini banyak populasi nih di daerah Kalimantan, Sulawesi, ini banyak nih. Punai Kalimantan sebutannya, tapi di Pulau Jawa juga ada katanya. Lampung juga ada. Tersebar luas ya ini. Dulu emang kebanyakan punai Kalimantan, bentuknya seperti ini. Ini full karet elastis, saya ulangi lagi ya. Jadi untuk konsumen kreasi anak bangsa,
ini berbahan full karet elastis, tidak takut patah ya. Lanjutin lagi itu tadi modelnya, saya lupa kenalin ya, tuh modelnya sedang tegak lurus nangkring nunggu temennya. Nah, jantan lagi sama modelnya, tidak berbeda jauh, cuma di kita mau main di model di lehernya saja, karena karakternya ketegak, otomatis bulu bagian lehernya ini kita agak sedikit kerucut ya. Nah, ini nengok ke arah kiri sedikit ya, modelnya kita bisa lihat ya. Jadi teman-teman yang mau pesan burung kunai ini dengan saya, beda dengan mungkin pembelian yang lain ya. Saya tuh kalau misalnya ada pembeli, kita langsung video call, kita lihat benar nggak dia membeli punai, jenis punainya seperti ini, dan nanti yang diterimanya ya sesuai yang dia video call sama saya. Jadi real, kita nggak enak ya kalau misalnya dia beli tiba-tiba tidak sesuai dengan pesanannya, aduh kita nggak enak. Lebih baik kalau saya retur, baik balikin saja ke saya, nanti saya kembalikan uangnya. Yang penting pembeli itu puas. Lanjut lagi tuh untuk jantannya. Nah, ini tuh untuk kesediaan kita mengirim stok yang ada ya. Ini itu untuk bagian jantannya. Nah, ini jantannya teman-teman ya. Dan ini yang bagian betinanya. Betinanya beda dengan jantan ya. Dari warna pun beda. Dia untuk bagian ini ada sedikit ungu dikit, oranye-oranye gitu ya, kuning-kuningnya. Dan kalau yang bagian betinanya seperti ini teman-teman nih. Oh, bunyi lagi tuh, lutut. Nah, ini juga ada ya, kurang lebih untuk jenis punainya seperti ini teman-teman nih. Ada lagi seperti ini. Jadi teman-teman yang mau pesan jontrot jenis tekukur, jenis punai, jenis perkutut, atau jenis yang lainnya, burung kicau mania, burung target berburu ya, burung apa aja, jenis apa aja, silakan menghubungi ABNP Jontrot di 0856-9458-0506. Dan jangan lupa terus pantengin video-video kreasi anak bangsa berikutnya, dan kita akan buat replika-replika lainnya yang belum dibuat sama orang, kita akan buat, karena yang di kreasi anak bangsa yang gak ada habis, yang gak ada habisnya, selalu ada aja produk-produk terbaru ya, mungkin teman-teman susah carinya di kreasi anak bangsa. Insyaallah kita akan buat sesuai pesanan konsumen. Sekian untuk review produk kreasi anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.